4 warga Rohingya ditangkap pihak imigrasi kota Lok Seumawe tanggal 18 bulan 9 tahun 2020. Keempat warga Rohingya yang ditangkap yang hendak masuk ke dalam tempat relokasi BLK Lok Seumawe pada jam 1 jelang pagi. Petugas piket langsung memeriksa dan minta keterangan kepada keempat orang tersebut. Karena tidak terdata di BLK tempat warga Rohingya direlokasi. Keempat mereka atas nama 1. NS 24 tahun 2. MI 23 tahun 3. JN 32 tahun 4. SH 29 tahun Ramli Lahai, SH Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Kota Lok Seumawe membenarkan ada 4 warga Rohingya pemegang kartu UNHCR hendak masuk ke BLK pada jam 1 dini hari jelang pagi dan langsung diperiksa oleh petugas jaga yang ada di sana. Melihat mereka tidak terdata di BLK maka kita amankan ke rutan imigrasi Kota Lok Seumawe. Dari hasil interogasi sementara mereka berangkat dari Malaysia menggunakan kapal kayu menuju Tanjung Balai Karimun. Dari Tanjung Balai mereka menggunakan mobil rental menuju Medan dan terus ke Lok Seumawe. Tujuan mereka dari pengakuan ingin mencari sanak keluarganya yang ada di penampungan Kota Lok Seumawe. Dari mereka tidak kita temukan paspor, mereka hanya pegang kartu UNHCR saja. Motif mereka masuk ke Lok Seumawe masih didalami dengan seksama oleh imigrasi. Dan untuk sementara mereka keempat warga Rohingya tersebut masih ditahan di rutan imigrasi Kota Lok Seumawe. Yang empat warga Rohingya yang diamankan di rutan imigrasi di mana mereka? Iya, terima kasih. Jadi empat orang pengungsi ya, Rohingya yang kabur dari ya, kita belum tahu juga apakah dia kabur atau bagaimana. Karena menurut interogasi kami ke yang bersangkutan, mereka tuh dari Malaysia terus naik kapal kayu. Nah itu ke Tanjung Balai. Tanjung Balai mereka ke Medan. Apa pakai mobil rental. Terus setelah itu mereka dari Medan ke Lok Seumawe. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka katanya mau apa? Pengakuan mereka mau menemui anak dan istrinya yang ada di penampungan di BLK. Ada paspor mereka? Mereka tidak punya dokumen kecuali kartu UNHCR. Jadi untuk selanjutnya gimana proses mereka? Itu untuk selanjutnya karena ini masih kami sementara proses BAP, jadi untuk kelanjutannya mungkin kami belum tahu karena kan kami terkendala di bahasa. Ada yang sama-sama juga? Ada, tapi tidak belum terlalu connect dengan apa yang kami tanyakan. Di depan BLK. Jadi mereka masuk ya gitu, mereka masuk jadi diamankan langsung sama Satgas Pengamanan Rohingya yang ada di BLK. Jam berapa tadi? Kalau tidak salah sekitar pukul 01.00 jam 1 subuh hari Kamis kalau nggak salah. Kamis. Tapi untuk sementara diamankan di mana? Kita amankan dulu di rumah apa, ruang detensi imigrasi di Lok Seumawe. Bang, mau gini ya? Mau gini ya?